Halo semuanya, selamat datang di Selos GIXP. Oke, to the point aja di video kali ini. Gue pengen ngebagi ini untuk ngebuka teleport di salah satu Vera ya, di map Vera. Dan untuk lokasinya itu ada di bawah tanah. Di sini ada supply pot, juga titik eksplorasi. Dan di bawahnya juga nanti bakalan banyak lagi. Jadi cekidot aja langsung. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya cuy. Like jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Karena dari traffic yang gue lihat di YouTube Studio, 98%-nya itu tidak subscribe cuy. Oke, kita pertama cari tempat tinggi terlebih dahulu. Yang pastinya deket sama teleportnya cuy. Ini masih jauh ya dari teleport, jadi kita deketin terlebih dahulu. Untuk lokasi tingginya kita deketin mungkin di atas sana ya nanti. Nah kita terbang ke dulu. Pokoknya mah dari tempat yang paling tinggi, karena kita bakalan ngambilin koin Vera. Koin Vera. Biar dapat semua gitu loh koinnya. Oke, di sini masih kurang tinggi deh. Nah ini nih dari atas itu ya. Nyampe nggak? Nyampe. Nice. Ini agak delay. Jangan gua lagi hujan. Oke. Oh, masih. Mungkin dari atas sana lagi. Pokoknya mah gua mau yang tinggi-tinggi. Nyampe deh. Oke. Okay. Nice. Nah, dari sini udah cukup ya. Oh. Ini nih. Jarang banget gua temuin ini nih. Oke, okay, tipe 2. Yang ungu biasanya yang biru terus. Ini jarang banget gue temuin. Oh, apa ini? Equipment kuning cuy. Oke, makasih. Baru pertama kali gue dapet. Oke, kita langsung aja ke teleportnya. Itu ada di bawah, jadi kita terbang dari atas ini. Kita langsung turun. Oh, nah ini nih. Kenapa gue bilangnya dari atas ketinggian ya? Karena ini nih, kita akan ngambilin Vera coin nih. Ini lumayan kalau kita tabung buat digacain di kota Vera nya nanti, city di situ. Kalian ikutin aja Mira coin ini. Nah itu tuh Vera coin yang warna emas. Kok nggak kena? Oke, kena. Nah kalian ikutin aja arah dari ini, nanti kita sampai ke paling bawah ya. Oke, sepertinya ini yang terakhir, Vera coin yang terakhir. Gak ada lagi kan? Oke, ini lama banget. Nah, selesai. Kalian gak usah gerakin, biarin aja tenggelam dan bye bye. Nah, kita sampai di bawah. Harus ada titiknya di sini. Di lumpur itu bakalan ada hitam-hitam. Bukan hitam ya, apa ya? Pusaran lumpur. Kalian masuk aja ke dalam pusaran, nanti kalian bakalan ada ruang bawah tanah gua seperti ini. Tapi kalau nggak ada pusaran, nggak bakalan ada goahnya sih. Dan tadi nggak ada, gue lihat, atau emang faktor main di HP ya, jadi nggak kelihatan. Dan ya seperti itu untuk cara ngebuka teleport bawah tanah di Vera cuy. Ya semoga bermanfaat. Di sini juga banyak banget yang bisa kita ambil titik explore. Satu tambahan lagi buat kalian, dimana di sini ketika gua keliling ternyata luas banget di dalamnya. Kalian terlebih dahulu keliling ya, karena lumayan kalau nggak salah kurang lebih itu ada 4 gold necklace ya, kalau nggak salah di sini nih di gua ini doang. Jadi ya manfaatin aja kalian keliling-keliling banyak cabang dah. Bye bye.